Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo-halo para fans Ikatan Cinta dan fansnya Amanda Manopo. Tentunya berjumpa kembali bersama saya, bersama channel kesayangan kalian, yang akan membahas seputar berita Amanda Manopo dan Arya Saloka yang terbaru dan terupdate. Kabar hari ini, Arya Saloka keciduk beri komentar tak biasa di foto cantik Dian Sastrowardoyo. Netizen langsung ribut. Penasaran seperti apa? Yuk simak videonya sampai selesai. Oke guys, tapi sebelum lanjut ke dalam pembahasan, alangkah baiknya kalian semua tekan dulu tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian semua tidak ketinggalan kabar terbaru dan terupdate dari channel ini. Karena channel ini akan selalu menginformasikan berita-berita terbaru dan terupdate seputar Amanda Manopo dan Arya Saloka. Tonton video ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita nantinya ya guys ya. Dilansir dari suaragrid.id, Arya Saloka keciduk beri komentar tak biasa di foto cantik Dian Sastrowardoyo. Netizen langsung ribut. Dulu bukan siapa-siapa, kini sosok Arya Saloka melambung tinggi bahkan kerap jadi perbincangan. Setelah membintangi sinetron Ikatan Cinta, hidup Arya Saloka berubah. Mulanya dibintangi Arya Saloka dan Amanda Manopo, sinetron Ikatan Cinta berhasil mencuri perhatian penonton dengan akting yang menawan. Perannya yang dingin saat menjadi suami Amanda Manopo dalam sinetron Ikatan Cinta membuat nama Arya Saloka, mantan pemeran Aldebaran, jadi perbincangan hangat. Banyak penonton yang dibuat kesal hingga terbawa perasaan melihat aktingnya dalam sinetron Ikatan Cinta. Sinetron yang tayang di RCTI itu bahkan memiliki rating tertinggi di kancah pertelevisian Indonesia. Hal itu tentunya karena tokoh Aldebaran yang sempat diperankan oleh Arya Saloka mampu membuat penonton terpesona. Chemistry dengan mantan lawan mainnya Amanda Manopo pun sangat memukau. Atas kepopulerannya yang kini sedang dimilikinya, banyak juga netter yang menyebut Putri Anne wanita beruntung bisa memiliki suami tampan seperti Arya Saloka. Nasib Putri Anne bikin sebagian wanita iri. Meski banyak netter yang baper, ada pula yang sempat menjodohkan Arya Saloka dengan mantan lawan mainnya Amanda Manopo. Padahal Arya sendiri sudah memiliki seorang istri dan anak. Saking kuatnya chemistry dengan Amanda Manopo, sejumlah netizen bahkan mendoakan ayah satu anak ini bercerai dari sang istri. Namun ternyata artis cantik satu inilah yang menjadi idola Arya Saloka. Sosok tersebut adalah aktris cantik Dian Sastrowardoyo. Beberapa waktu lalu, Arya Saloka kembali mengomentari postingan idolanya tersebut. "Idolaku saat belia," tulis Arya dalam komentar. Hal itu membuat netizen heboh lantaran sosok yang banyak dipuja itu mengidolakan seorang Dian Sastro. Beberapa dari netizen juga mengatakan Arya adalah idola mereka untuk saat ini. Tak jarang juga ada yang menulis komentar mengingatkan Arya supaya tidak berlebihan. @Arya Saloka, Mas Al ketahuan nih, sahut akun @Citrasli. @Arya Saloka, Mas Al nakal ya, malah kesini, tulis akun @Febrlianfebi. Hak adopsi kamu, saya cabut. Pak Al sudah nakal ya sekarang, tulis @mnawawi09. Oke guys, mungkin itu saja artikel yang bisa saya sampaikan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.